Katanya dia nggak betah di pesantren kunanta. Dia mau pergi. Dia mau pergi. Get out dari kunanta. Subuh ke sekolah, sungguh terlulang. Ih, nanti dulu Pak Ade, kan apanya lagi kupake. Ait. Iya, lagi main HP ya? Iya. Said, di sini itu di pondok pesantren Kunanta itu ada peraturan, ya. Gak boleh kamu bawa HP. Kalau kamu mau telepon orang tua kamu, kita dari pihak pesantren kasih jatah seminggu sekali untuk telepon orang tua kamu, ya. Sekarang sini handphonenya. Oh gitu, Posat. Ya. Ya udah, nanti HP-nya saya nonaktifin aja. Saya HP-nya pegang sendiri. Oh nggak bisa. Kalau HP-nya kamu pegang sendiri, nanti di belakang Ustadz atau di belakang Ustazah, kamu telepon-telepon lagi, kamu main-main HP lagi. Udah sini sini. Ah, nggak mau, Posat. Nggak boleh kayak gitu. Said, Said, Said. Eh kamu, kamu. Ya Allah. Said. Ah, tangkap, 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 tangkap. Kalian semua udah nyebelin deh. Mau bakal mau pesantren di sini. Sini. Ya. Ore. Marah deh. Udah ore-ore mulu ah. Orang udah marah juga. Said, Said. Tunggu saya, Said. Assalamualaikum. Ngeliat Bu Said gak? Bos kita. Ke atas. Ke atas terbang. Tadi dia kesana. Kesana? Katanya dia gak betah di pesantren kunanta. Dia mau pergi. Dia mau pergi. Get out dari kunanta. Halo. Katanya mau pergi. Terus dia gak betah. Enggak. Terus apa lagi? Katanya dia sebel sama kita. Dia sebel sama kamu juga. Kita kan lakuannya. Gak dikasih coklat. Sungguh-sungguh makan bulu bangkep dan rasanya pedih. Artinya sungguh terlalu dan juga sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana kita semua bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati kepada Ustadz Muhtar selaku kepala ketua pondok pesantren Kunanta, dan yang tidak kalah saya hormati kepada para santriwan maupun santriwati yang Ustadz sayangi. Sebelum kita membuka acara ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Kalau begitu, acara tes seleksi pidato dan tes membaca Al-Quran resmi dibuka. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga. Baik, para santriwan dan santriwati, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggilkan untuk peserta yang pertama. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan untuk Haikal. Ternyata salah. Kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa bukan karena harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Haikal mau ceramah tentang kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi kita tidak boleh ngebantah omongan orang tua. Kita tidak boleh nadanya lebih tinggi dari orang tua. Dan kita harus
patuh sama kedua orang tua kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Kita kasih tepuk tangan untuk Haikal. Baik, kalau begitu kita langsung aja ke peserta yang kedua. Peserta yang kedua, mari sama-sama kita beri tepuk tangan untuk Sobri. Sobri, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Sobri bakal ceramah tentang sholat lima waktu. Kalian udah pada tahu kan sholat lima waktu? Udah. Yang pertama sholat subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Kalian semua udah pada tahu kan? Kalau udah pada tahu berarti Sobri nggak usah panjang lebar dong buat ceramah. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Sobri. Ya, Sobri silakan kembali ke tempat tidurnya. Kalau begitu, langsung saja ke peserta yang ketiga yang katanya hobinya berceramah. Silakan maju ke depan. Dodot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Dodot yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun demikian kita harus tetap bertakwa dan sabar menghadapi ujian. Betul tidak? Aduh. Ke pasar membeli kain katun. Cakep. Dijahitnya di pamulang. Cakep. Ustaz Musa yang mulia dan santun sangat menyayangkan kalau Said harus pulang. Nggak bos, Said nggak betah. Wah, Bu Said jangan pulang dong. Kan kita berdua jadi kangen tau, jadi sedih. Nanti kalau Bos Said pulang, siapa yang nemenin kita? Siapa yang jajanin kita? Siapa yang jadi bos kita? Sungguh sedih. Coklatnya nggak dapet lagi dong. Bos aja. Itu, bos itu kalau misalkan rem mobil nggak bisa diinjak tuh. Gembos. Ada. Kenapa? Kebawaan kali Pusat. Kalau kebawaan megang hidung dong. Kenapa megang mata? Ini Pusat. Mulut Pusat tuh bau banget. Jadi perih di mata saya. Ya. Ini. Lagian Pusat abis makan merica ya? Makan merica enak aja. Makan rawit tahu.